Pemirsa, pertandingan Asian Games Hangzhou, khususnya cabang olahraga sepak bola akan segera digelar. Menuju pesta olahraga paling bergengsi se-Asia tersebut, pelatih timnas Indonesia U24 Indra Syafri mengirim semangat bagi pasukan Garuda Muda. Timnas Indonesia U24 tergabung dalam grup F bersama dengan Kyrgyzstan, Taiwan, dan Korea Utara. Pada pertandingan pertama, Egy Maulana Fikri dan kolega akan bersua Kyrgyzstan Selasa malam nanti. Kemudian dilanjutkan melawan Taiwan pada Kamis dan Korea Utara hari Minggu. Menjelang tiga laga itu, Indra Syafri mengirim kata-kata motivasi dan harapan untuk meraih hasil terbaik. Unggahan di akun media sosialnya itu mendapat respon positif dari netizen yang juga berharap Indonesia bisa sukses di ajang Asian Games. Indra Syafri membawa 22 pemain untuk Asian Games Hangzhou, di mana skuadnya nyaris merupakan jebolan timnas U23 yang baru lolos ke Piala Asia U23 2024. Komposisi pemain ala Indra Syafri diharapkan bisa membantu skuad Garuda Muda terbang tinggi. Setidaknya, Indonesia ditargetkan bisa menembus babak 16 besar, seperti raihan pada turnamen edisi sebelumnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.